Assalamualaikum bosku. Terima kasih dah klik video ini. Di video kali ini kita akan tutorial cara merubah font bawaan aplikasi menggunakan app cloner. Oke, seperti inilah contohnya ya bosku. Gimana caranya bang? Simak terus videonya Lutong dan jangan di skip-skip ya. Di sini kita akan merubah font bawaan aplikasi ini dengan menggunakan aplikasi app cloner. Bentar bosku, pertama-tama di sini saya mau ekstrak dulu font yang tadi barusan saya download di Google Chrome. Oke, ini dia bosku ya, kita ekstrak dulu. Kita buka langsung aja fontnya ya bosku. Oke, ini dia font yang akan kita gunakan. Oh iya, jika kalian ingin mendownload font-font bagus dan keren, di sini linknya. Untuk fontnya yang tadi saya download di sini. Jadi di sini menyediakan banyak font-font yang bagus dan keren lah, dan banyak pilihan. Untuk link font-nya entar akan saya taruh di deskripsi ya. Oke bosku, kita lanjut ke tutorialnya. Di sini kita buka dulu aplikasi app cloner-nya. Terus kita centang aplikasinya dulu. Langkah selanjutnya di sini kita cari yang bernama opsi tampilan. Oke ini. Lalu kita centang. Terus selanjutnya di sini kita centang ubah font default. Terus kita cari font yang tadi kita ekstrak. Oke, ini bosku, kita langsung centang aja. Terus kita centang lagi ukuran fontnya. Di sini bosku bisa atur-atur aja sendiri ya. Terserah kalian itu mah. Kalau udah pilih oke. Terus sudah itu kita kembali lagi ke menu awal. Langkah selanjutnya di sini kita geser dulu ke atas. Lalu di sini bosku, jangan lupa centang lipnya. Kita centang lewati. Terus kita pilih oke. Kita lanjut untuk nomor klonnya. Kita centang ganti aplikasi asli. Sudah itu kita pilih oke. Terus langsung aja kita centang logo checklist ini. Kita percepat dulu videonya supaya gak kelamaan. Oke, udah selesai ya bosku. Terus di sini kita geser dulu ke kanan. Oke, ini dia bosku ya. Di sini kita akan hapus dulu ya aplikasi orinya. Terus kita buka lagi app clonernya. Kita langsung aja install ya aplikasinya. Oke, udah terinstall. Ini dia aplikasinya. Yuk kita coba tes bosku. Alhamdulillah bosku berhasil ya. Jangan lupa Lutong like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Selamat jumpa di video selanjutnya. Bye bye bosku.